kita agak lama berhenti sikit sebab ada masalah yang tidak dapat dielakkan. Jadi kita bincang dahulu kewajipan beriman kepada para malaikat. Jadi dari sudut konsepnya, kita sebagai orang yang beriman diwajibkan kita beriman kepada malaikat, iaitu meyakini bahawa ada di sebalik ciptaan-ciptaan yang zahir ini terdapat ciptaan yang gaib yang dikenali sebagai malaikat, yang wajib kita percaya sebagaimana kita juga percaya kepada Tuhan. Kerana makhluk ini sungguh pun tidak dapat dilihat dengan mata kepala, tetapi dia telah diberikan ataupun diberitahu oleh Allah dan diberitahu oleh Nabi SAW tentang kewujudan mereka. Jadi wajib kita percaya kepada kewujudan malaikat ini dan mengenali tugas dan peranan mereka, khususnya 10 malaikat yang disebut nama-namanya itu di dalam Al-Quran. Jadi beriman kepada malaikat ini disebut oleh para ulama akidah, kita beriman secara secara umum ataupun secara ijmal, dan juga beriman secara terperinci. Beriman secara umum mana kita meyakini bahawa ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dilihat dengan mata kepala ini, dan ia berperanan di dalam kehidupan harian kita. Mana malaikat ini berperanan di dalam kehidupan harian kita. Wajib kita beriman dan wajib kita percaya. Hak yang paling perlu kita ingat ialah malaikat yang akan mencabut nyawa kita. Jadi ada hak yang ditugaskan oleh Allah secara khusus untuk mematikan makhluk yang bernyawa ini, itu malaikat Israel. Begitu juga malaikat yang akan menyoal kita di dalam kubur nanti, muka dan juga nakir itu. Kita wajib kena tahu, kerana ini yang kita akan hadapi selepas daripada kematian kita. Jadi malaikat-malaikat ini ada tugas dia dan ada peranan dia. Tugas malaikat di alam ghaib secara keseluruhannya hanyalah beribadat kepada Allah. Itu sahaja tugas dia. Yang mana Tuhan sebut di dalam Al-Quran, la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Yang mana mereka ini hanyalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mereka yang bertasbih, ada di kalangan mereka yang bersujud, berukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang paling penting juga untuk kita tahu ialah peranan malaikat ini di dalam alam manusia. Ada yang memohon keampunan kepada kita, ada malaikat yang mencari majlis-majlis ilmu sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis dan kita akan lihat nanti. Dia mencari majlis-majlis ilmu, dan orang-orang yang berada di dalam majlis itu akan didoakan kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa mereka dan dirahmati mereka. Jadi orang duduk dalam majlis-majlis ilmu ini, tuan-tuan, walaupun duduk orang kata di penjuru masjid pun, kita harap kita akan mendapat doa daripada para malaikat ini bila kita niat untuk nak duduk dalam majlis ilmu. Sebab kita duduk jauh-jauh kan, sebab masjid kita luas. Kalau elok-eloknya duduk dekat-dekat, tapi kita selesa duduk jauh-jauh sebab mikrofon pun ada. Kita harap niat kita duduk dalam majlis ilmu, kita mendapat doa daripada malaikat, doa kerahmatan, doa keampunan. Kerana di dalam hadis Nabi SAW disebut, innal malaikata la taqa'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna. Mana malaikat itu membuka sayap, mana kiasan menceritakan bagaimana mereka itu menyayangi
kepada para penuntut ilmu, redha dengan apa yang kita buat. Duduk dalam majlis ilmu, mempelajari untuk memahami agama Allah dan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu peranan malaikat yang wajib kita percaya. Yang kita sebut juga dahulu, di antara makna kita beriman kepada malaikat ini, kita wajib meyakini dan percaya bahawa malaikat ini tidak ada dalam bentuk lelaki ataupun perempuan. Mana kita tidak beriktikad malaikat ini lelaki ataupun perempuan. Sebab ada orang jahiliah dahulu, mereka mengatakan bahawa malaikat ini adalah anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mempersoalkan mereka, firman Allah, asyhadu khalqahum, mereka tengokkah pencipta malaikat sehingga dia mengatakan malaikat ini jantan ataupun betina ataupun lelaki ataupun perempuan. Ini adalah tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang Quraisy yang mengatakan bahawa malaikat itu anak perempuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tahakkan tentang satu kitab syahadatuhum wa yus'alun, jadi pernyataan mereka itu akan dicatat dan mereka nanti akan ditanya di atas pembohongan yang mereka lakukan tanpa bukti terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah sebut adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada anak sama ada lelaki ataupun wanita, kerana dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi malaikat ini sama dengan kita, sama dengan jin, adalah dicipta dan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai peranan, tugas dan tanggungjawab yang tersendiri. Sebagaimana kita manusia mempunyai peranan, tugas dan tanggungjawab, serta jin ada tugas dan juga tanggungjawab, begitulah juga dengan seluruh alam semesta yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ada peranan, ada tugas dan juga ada tanggungjawab mereka yang tersendiri. Bahkan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, seluruh makhluk-makhluk Allah ini semuanya beribadah, semuanya bertasbih, semuanya taat kepada Allah, kecuali kita makhluk manusia dan juga jin yang mempunyai iradat, kemahuan untuk taat dan tidak taat, dan nanti mereka akan diberikan balasan syurga ataupun neraka. Jadi di dalam memastikan kita ini taat ataupun tidak, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dari kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu malaikat ini antara yang berperanan menyaksikan tugas dan tanggungjawab manusia di atas muka bumi. Maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa ni, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, kamu tidak melafazkan apa-apa kata-kata ataupun perbuatan-perbuatan yang kita buat ini kecuali ada di sana yang mencatat, ada di sana yang menulis apa yang kita buat, yang semua itu nanti akan diberikan balasan ataupun ganjaran di hari akhirat. Jadi dengan itu tuan-tuan, kita tidak mempunyai alasan dan kita juga tidak mempunyai alasan ataupun apa-apa yang kita nak menceritakan tentang kegagalan kita untuk taat kepada Allah. Kerana semua itu telah disampaikan, bukti-bukti telah dicatat, dan sekiranya kita tidak taat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan segala penyaksian yang membuktikan kegagalan kita di dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara lain yang akan menyaksikan kepada kita ialah para malaikat yang mencatat semua catatan-catatan memori kehidupan kita ini di dalam satu buku yang nantinya akan diserahkan kepada kita seolah-olah berupa laporan sepanjang usia kita. Kalau kita pegawai-pegawai ini
di jabatan-jabatan kerajaan ke swasta, bila pencen kita ada rekod laporan kerja kita untuk diserahkan kepada kita, dan orang boleh menghargai kita ataupun menilai kita. Dan kita juga nanti bila dah mati, Tuhan serahkan kepada kita rekod laporan yang telah dicatat sepanjang kehidupan kita. Sebab itu nanti bila pergi kepada mahsyar nanti, setiap kita ini akan diserahkan rekod laporan kehidupan kita. Bagi orang-orang kafir, mereka terkejut dengan catatan tersebut. Bagi orang yang beriman, mereka teruja dengan semua apa yang ada itu. Orang kafir bila melihat catatan tersebut, dia kata, "Ma li hadzal kitab?" Dia kata, "Buku apa ni?" "La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Dia tidak meninggalkan sedikit pun hak yang kecil ataupun yang besar. Jadi tuan-tuan cuba gambarkan. Sebab itu di dalam hadis Nabi kata, jangan kamu memandang remeh terhadap kebaikan yang kita nak buat. Jadi kalau kita nak sedekah sikit ke, kita nak buat benda baik walaupun kecil, jangan kita memandang remeh. La tahqiranna minal ma'ruf. Jangan kita memandang remeh benda-benda hak baik itu. Sekalipun kita sebagaimana Nabi sebut, nak sedekah kepada orang walaupun dengan hanya kuah, kuah saja isi tak ada pun, itu juga dikira kebaikan kepada jiran. Jadi nak ceritakan walaupun sedikit, rebutlah untuk buat kebaikan, kerana semua yang baik itu nanti akan ada pulangan kepada kita nanti, dan menyaksikan kebaikan-kebaikan yang kita buat di atas dunia. Jadi rebut, kerana semua ini akan dicatat dan ditanda oleh malaikat. Jadi itu di antara yang wajib kita beriman secara umum. Secara terperinci, mana kita wajib beriman dan memahami malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita mengenali paling kurang 10 nama-nama malaikat yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita akan tengok nanti. Jadi kata dia, kita tulis kat sini dalam buku kita ni, okay, sikit lagi bila dah cetak keluar nanti, sebab ada sikit lagi pembetulan-pembetulan, mungkin jaih nanti akan terbit lah. Tajuk yang saya buat di sini, nama-nama malaikat dan tugas-tugas dia. Jadi ini di antara hak yang wajib kita tahu secara terperinci bagi orang yang mempunyai kemampuan. Hak yang secara umumnya, hak yang tidak ada kemampuan, orang awam, tapi kita yang terpelajar ini, tak sepatutnya kita tahu rukun-rukun iman ini hanya konsepnya saja, tetapi kita perlu meyakini dan juga memahami serta menghayati rukun-rukun ini setelah kita faham. Jadi kalau sekadar kita tahu secara umum, sudah pastinya ini belum memberikan kepada kita kekuatan dalam keyakinan terhadap keimanan kepada malaikat ini. Setiap orang Islam wajib beriman kepada malaikat yang telah disebut nama-namanya di dalam Al-Quran dan Hadis. Mana nama-nama malaikat yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis ini wajib kita imani secara terperinci dengan mengetahui nama-nama mereka. Hak yang tidak disebut, maka kita beriman secara umum bahawa malaikat itu banyak, bilangan mereka itu banyak, dan apa ni, kita tidak dapat menentukan berapa, tetapi hak yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis yang 10 orang ini, hak yang perlu kita tahu nama-nama serta peranan dan tanggungjawabnya, kerana semua malaikat-malaikat ini sudah pastinya kita akan berdepan dengan mereka. 10 hak yang disebut nama-namanya ini ialah yang mempunyai hubungan langsung dengan manusia, yang telah diutuskan oleh Allah dengan peranan-peranan yang tertentu. Sebab ada malaikat yang pegang aras, ada malaikat yang menyampaikan rezeki, yang
menguruskan angin. Jadi semua ini diberitahu. Tetapi hak yang secara umum yang disebut nama-namanya di dalam Al-Quran, hak ini hak yang kita apa ni wajib beriman. Jadi di dalam Al-Quran bilangnya sebenar malaikat ini banyak dan tidak kita ketahui jumlahnya, seperti mana dalam Al-Quran surah Al-Muddassir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashhaban nar illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Jadi bilangnya mereka ini Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan berapa bilangan dan jumlah mereka. Tapi sebagai ujian kepada mereka kufur kepada Allah, dan supaya orang-orang beriman ini lebih yakin dan percaya kepada apa yang telah dicatatkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastaqina alladzina utul kitab wa yazdada alladzina amanu imanan wa la yartaba alladzina utul kitab wal mu'minun wa liyaqula alladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza arada Allah bihadza masalan kadzalika yudillu Allah man yasha' wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Aini hak yang dalil. Maksudnya Tuhan kata wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada siapa yang mengetahui bilangan dan jenis tentera-tentera Allah ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan ini adalah peringatan kepada kita umat manusia supaya mengetahui apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud dia, dan ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal-pengawal mereka itu kecuali ataupun melainkan dari kalangan malaikat, kerana mereka lah yang sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah kami. Sebab dulu pernah orang cerita, tak tahulah tuan-tuan mungkin dah dapat, waktu Maharaja Cina yang mempunyai kekuasaan yang hebat, dia ada harta, dia ada tentera yang kuat, dan dia telah buat kota dengan tembok Cina yang sangat hebat, yang menjadi salah satu benda ajaib dunia yang kita tengok, tembok yang begitu hebat yang dibuat oleh manusia, yang kita kata tidak memiliki kemudahan teknologi sebagaimana yang kita ada sekarang. Sebagaimana kita pergi lihat piramid di Mesir, dia buat batu-batu piramid itu begitu besar sekali, disusun menjadi piramid. Kalau kita zaman lain ni taklah masalah, kita pasang keren sekejap ya, sebulan siap tu pasang keren, ada mesin boleh buat. Tapi dengan zaman yang kita tengok beribu tahun dulu, tak ada peralatan seperti teknologi yang kita ada sekarang, tapi dia boleh buat yang sedemikian. Jadi Maharaja Cina buat tembok besar, tentera ramai. Tapi bila tidak ada pendidikan, kita tengok musuh-musuh hanya pergi rasuahkan tentera dia, tentera buka pintu, lalu musuh boleh serang. Jadi ini masalah keimanan. Jadi kalau kita tengok kuat, manusia ini masih boleh orang beli lagi. Tapi bila pergi masuk neraka nanti, tak ada dah siapa-siapa nak kata dia nak boleh keluar daripada neraka, tak ada. Jadi malaikat ni tidak akan buat benda yang salah. Sebab itu Tuhan dah beritahu dah. Jadi jangan kita duduk fikir nanti buat salah dunia kuat-kuat, buat banyak-banyak, nanti masuk neraka, nanti boleh tersalah malaikat buat, tak ada. Sebab Tuhan dah beritahu dah dalam ayat ini bahawa malaikat ini adalah orang yang sangat taat dan tidak akan menyalahi perintah Allah. Sebab itu Tuhan kata la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini penjelasan daripada Allah bahawa mereka ini akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikehendaki.
Kerana mereka lah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan masalah. Dan hikmat kami tidak menerangkan bilangan mereka, melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang kafir itu, supaya orang-orang yang diberi kitab, iaitu orang Yahudi dan Kristian, boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran. Kerana di dalam kitab mereka juga telah diceritakan tentang malaikat ini, dan Al-Quran juga telah bercerita tentang malaikat ini, dan dia tidak ada sebab untuk mereka menolak bahawa Al-Quran ini adalah benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan supaya orang-orang yang beriman juga akan bertambah imannya bila diberitahu, dan juga bila malaikat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, dan ini akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman. Dan juga supaya orang-orang yang beri kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu tentang kebenaran keterangan itu, dan sebaliknya supaya orang munafik yang ada penyakit ragu-ragu di dalam hatinya dan orang kafir akan berkata, orang kafir berkata, apakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan menyebut bilangan yang ganjil ini? Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki menurut undang-undang dan ketetapannya, dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dialah sahaja. Maksudnya ini nak beritahu bahawa bilangan tadi kan kita sebut banyak, tetapi hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Dan ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi kita umat manusia. Jadi untuk tuan-tuan, kita sebagai umat Islam, persoalan neraka dan syurga ini jelas. Tidak ada lagi keraguan dan juga kesamaran. Mana mereka yang beriman dan beramal soleh, tidak ada balasan dan ganjarannya kecuali syurga. Sementara mereka yang kufur, tempatnya adalah neraka. Dan bagi mereka yang beriman dan mencampurkan amal soleh dengan dosa maksiat, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa mereka ini dan mereka selamat. Dan sekiranya kita tidak bertaubat, mati dalam keadaan su'ul khatimah, maksudnya mati dalam keadaan kita tidak sempat bertaubat terhadap dosa, maka kita dibimbangi akan dihubung ke dalam neraka. Bukan masuk su'ul khatimah tu mati kena tsunami kah? Bukan gitu. Kalau mati atas katil pun, kalau bergelombang dengan dosa, su'ul khatimah juga. Bukan kata su'ul khatimah ni mati atas jalan raya, jatuh ke atas terbang, kena tsunami, gunung berapi, gempa bumi, su'ul khatimah. Tak gitu. Su'ul khatimah ini maksudnya orang yang mati dalam keadaan dia belum sempat bertaubat terhadap dosa-dosanya, maka dia dalam keadaan tersebut mati dalam kesudahan yang buruk, iaitu dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat bilangan malaikat yang disebut dalam Al-Quran, 10 orang malaikat tersebut. Yang pertama ialah malaikat Jibril. Dia adalah merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa wahyu kepada para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang saya tak sebut ayat kat sini. Dalam Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Tuhan telah memilih daripada malaikat itu sebagai rasul, begitu juga daripada manusia. Maknanya sebagai rasul, iaitu malaikat Jibril, dia mengambil wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan kepada para nabi dan para anbiya pula, peranan mereka itu menyampaikan kepada kita umat manusia. Jadi malaikat Jibril ialah malaikat yang ditugaskan oleh Allah supaya menyampaikan wahyu. Ini peranan yang telah disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam surah Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilum mir rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan daripada Allah Tuhan sekalian alam, nazala bihi ruhul amin, yang diturun dan disampaikan oleh
Ar-Ruhul Amin, iaitu Malaikat Jibril, ala qalbika litakuna minal munzirin, disampaikan, diturunkan oleh Malaikat Jibril ke dalam hatimu itu, supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang dari pemberi ajaran dan juga memberi peringatan kepada kita umat manusia. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, menjadi kewajipan kita untuk menghayati dan juga mengkaji, meneliti wahyu yang telah diturunkan oleh Allah ini, sebab dia mengandungi panduan dan juga peringatan sebagaimana yang disebut oleh Allah ini, yang menjadi inzar, peringatan dan juga ancaman kepada kita sekiranya kita tidak taat. Jadi dalilnya bahawa Malaikat Jibril peranannya adalah untuk menyampaikan wahyu, antara lain sebagaimana hadis, sebagaimana ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Dan di dalam kisah Nabi Ibrahim, waktu dia berjumpa dengan malaikat, empat malaikat yang datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, disebut katanya ialah antaranya Malaikat Jibril, Israfil, Israel dan juga Mikail, datang empat-empat dan berupa dengan rupa manusia yang sangat tampan. Tampan lah kan orang lelaki panggil ni, perempuan comel lah. Kata dia dalam surah Az-Zariyat, hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-Mukramin. Kamu pernah tak tahu dengar cerita tetamu-tetamu Nabi Ibrahim yang mulia, Mukramin, sebab dia daripada kalangan para malaikat. Istakhalu alaihi faqalu salaman, qala salamun qawmun munkarun. Sewaktu dia datang memberi salam kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim jawab salam mereka, tetapi tengok orang ini luar biasa. Mana salam, dia jawab salam tapi kaum yang dibimbangi. Sebab apa? Bila kita didatangi oleh tetamu yang kita tidak pernah mengenali mereka, maka tuan rumah jadi takut. Tiba-tiba mari duduk depan rumah empat orang, badan macam bodyguard belaka, kemas, takut jugalah kita kenapa datang. Jadi Nabi Ibrahim tak tanya, sebab ada orang Arab tak tanya siapa dia. Lalu disediakan makanan kepada tetamu. Tiba-tiba tetamu tak makan, dah lah tak kenal, mari bertamu ke rumah dia, disediakan makanan, makanan tidak disentuh. Lalu bertambah lagi takut Nabi Ibrahim, sehinggalah dia memberitahu bahawa dia datang kepada Nabi Ibrahim ini untuk menyampaikan satu tugasan. Tugas apa? Datang memberitahu berita daripada Allah kepada Nabi Ibrahim, dia akan dapat anak. Itu je. Nak datang beritahu berita gembira, masya Allah tuan-tuan. Maknanya mulianya Nabi Ibrahim diutuskan malaikat menyampaikan berita dia akan dapat anak. Lalu isteri dia kata, macam mana lah nak dapat anak, wahada ba'li syaikha. Dia kata, bapak pun dah tua, bongkok dah, dia pun dah tua, nak dapat anak macam mana lagi. Tetapi itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dapatlah dia anak. Jadi selepas daripada itu, empat-empat ni pergi pula ke kaum Nabi Lut. Cerita ini tuan-tuan boleh baca dalam dalam surah Hud. Dalam surah Hud dan surah-surah lain padah, tapi dalam surah Hud ni terperinci bagaimana Nabi Ibrahim, malaikat yang telah datang ke rumah Nabi Ibrahim ni pergi ke rumah Nabi Lut dalam rupa manusia, dan dikejar oleh kaum Nabi Lut sebab dia tengok anak-anak muda belaka. Sebab kaum Nabi Lut ni sebagaimana kita tahu, kaum yang terlibat dengan penyakit sosial yang kita panggil hari ini LGBT ni. Dulu kita zaman anak muda-muda dulu tak tahu apa LGBT, tapi lah ni anak-anak kita ni LGBT tu dia sebut biasa. LGBT. Jadi kaum ini telah dimusnahkan oleh para malaikat ini.
Baik, yang kedua malaikat yang perlu kita tahu, yang pertama Jibril, yang kedua Mikail. Tugas malaikat Mikail ini adalah untuk memberi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh makhluk, dan beliau ditugaskan untuk menurunkan hujan, menghidupkan bumi pada dengan kesuburan, dan menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Buktinya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa Jibril wa Mikail." Jadi Tuhan sebut nama Jibril wa Mikail. Wa Mikail ini Mikail. Fa inna Allah aduwwan lil kafirin. Maksud sesiapa yang memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya, dan memusuhi para malaikatnya dan rasul-rasulnya, khususnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan disiksa oleh Allah, karena sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kufur. Mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha kepada hambanya itu yang kufur. Jadi bila kita tidak beriman kepada Allah, dipanggil kafir. Kita ada orang petikai, dia kata, kenapa orang Islam ini panggil orang bukan Islam ini kafir? Jadi menjadi masalah pula sebut kafir. Kafir ini istilah, iaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak menganut ajaran Islam. Jadi tidak ada kata hina dengan sebab sebut nama kafir. Maksudnya bukanlah, kalau sama juga dengan kita tak menganut agama dia juga. Jadi tidak timbul isu bahawa kita sebut kafir ini, kerana kafir ini yang adalah istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran untuk menyatakan perbezaan antara mereka yang beriman dan juga yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam hadis Nabi sebut, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa rabba Israfil, a'udzu bika min harrin nar wa min adzabil qabr. Ini doa daripada Nabi dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Ini doa bagus, kita baca doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca apa? Ya Allah, Tuhan bagi malaikat Jibril, Mikail dan juga Israfil, aku berlindung denganmu dari kepanasan api neraka dan juga azab kubur. Jadi ini kita tengok bagaimana Nabi mengajar kepada kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama-nama yang mulia, mendadah tangan kepada Allah supaya dilindungkan daripada azab api neraka dan juga azab kubur. Allahumma rabba Jibril wa Mikail. Jadi nama ini disebut di dalam hadis di antara nama secara khusus kepada malaikat ialah malaikat Jibril, peranannya yang kita sebut tadi, dan malaikat Mikail yang mana peranannya adalah untuk mengurniakan rezeki, kesuburan, kebaikan kepada kita umat manusia. Jadi kita perlu tahu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menyatakan tugas malaikat Mikail di dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, kata dia, qulta Mikail alladhi yanzilu birrahmati wan nabat wal qatr. Malaikat kata dia, malaikat Mikail itu ialah malaikat Mikail yang membawa turun rahmat, tumbuh-tumbuhan, yang menumbuhkan tumbuhan dan juga yang menurunkan hujan. Dalam buku kita ni tulis yang menurunkan embun, sepatutnya hujan lah. Qat maksudnya di sini hujan. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala yang akan memusnahkan seluruh alam semesta dan isinya bila mana dunia ini sampai saat penghujungnya. Jadi itu yang dipanggil sebagai kiamat. Jadi kiamat ini ada dua sebagaimana yang kita ketahui, iaitu yang pertama dipanggil sebagai kiamat sughra, kiamat kecil,
Dan yang kedua, kiamat kubra. Kiamat kecil ini ialah kematian bagi setiap individu yang bernyawa, itu dikira kiamat juga. Maknanya kematian bagi setiap hidup, setiap makhluk yang hidup bernyawa. Kiamat yang sebenar-benar ialah kemusnahan seluruh alam semesta, iaitu di akhir dunia, yang wajib kita beriman sebagai salah satu daripada rukun iman yang kita akan pelajari nanti. Jadi ini juga wajib kita percaya. Jadi bagaimana berlaku kehancuran dan kemusnahan seluruh alam semesta yang ada ini? Sebab bagi kita umat Islam, berasaskan kepada hadis-hadis Nabi, berasaskan kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, Tuhan telah menjelaskan bahawa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kita-kita yang hidup ini, bahkan umat manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi kenabian selepas Nabi Muhammad, dan dunia selepas daripada ini akan hancur binasa. Sebab itu di dalam hadis antara tanda-tanda kiamat, Nabi kata bu'istu ana wa sa'ah ka hatain. Mana aku dengan kiamat ni seperti dua jari ni. Mana selepas Nabi, mana yang ada selepas ini adalah kiamat, iaitu kehancuran dan kemusnahan seluruh alam semesta ini, dan kita tidak akan kekal abadi di atas dunia. Jadi bagaimana berlaku proses kiamat ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, iaitu dengan diutuskan seorang malaikat yang akan meniup sangkakala yang membawa kepada kehancuran seluruh dunia ini. Kemudian malaikat ini juga akan dimatikan. Kemudian untuk nak menghidupkan semula, dihidupkan malaikat ini yang pertama, kemudian dia tiup sangkakala, semua roh-roh yang ada ini akan kembali ke jasad, dan manusia akan dibangkitkan semula dan dihimpun di padang mahsyar, sama ada ke syurga ataupun ke neraka, wal'iyadzu billah. Amin. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan sudah tentu akan ditiup sangkakala. Siapa yang meniupkan ini, dijelaskan di dalam hadis bahwa dia adalah peranan malaikat Israfil. فصعق من في السماوات والأرض, maka mati, hancur musnah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Illa man syak, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, terkemudiannya mati. Maksudnya bila tiup sangkakala ini, seluruhnya akan musnah kecuali beberapa perkara hak yang tidak musnah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurga dan juga neraka, roh. Ini tidak binasa kerana itu tidak dikehendaki oleh Allah kebinasaannya. Begitu juga malaikat Israfil sendiri pun tak binasa, dan dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh para ulama ada tujuh perkara yang tidak binasa bila ditiup sangkakala ini, antaranya itulah syurga, neraka, dan apa tu, khadam-khadam di dalam syurga, bidadari yang sudah ada itu tidak binasa dengan sebab kemusnahan kiamat itu. Begitu juga dengan yang disebut sebagai tulang sulbi, ajbuz zanab, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis. Dan dari situ manusia bila ditiup sangkakala yang kedua nanti, akan dikembalikan roh dan juga manusia ini akan bangkit semula. Kemudian ditiupkan sangkakala sekali lagi, maka serta-merta manusia bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing, iaitu bangkit di hari akhirat. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sebagaimana hadis yang kita sebut tadi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Rabb Israfil. Jadi disebut namanya. Jadi nama-nama ini kita perlu beriman dan mengenali dia dan mengetahui tugas dan peranannya. Dan Nabi mengajar kita dengan menyebut nama-nama para malaikat ini. Dan
memohon perlindungan daripada api neraka dan juga daripada azab kubur. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Idza qama minal lail iftataha salatahu." Nabi bila bangun semayang malam, Nabi membaca lepas takbir itu, "Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil." Ya Allah, Tuhan kepada Jibril, Mikail dan Israfil, Fatur as-samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang menjadi pemutus hakim antara hamba-hambamu yang berselisih itu. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq, tunjukkanlah kepadaku jalan kebenaran. Innaka tahdi man tasha'u ila suratim mustaqim, sesungguhnya engkau itu menunjuk orang yang menghendaki ke jalan yang lurus. Jadi ini diantara doa iftitah yang dibaca, kita selalu bacanya, wajah tu wajah lillazi fatara samawati wal ardha habitu hati je lah. Tapi ini diantara lain yang juga dibaca oleh Nabi. Jadi kita sekarang ni nak baca pendek-pendek ya. Kalau baca panjang-panjang tu lama agaknya. Jadi kalau kita baca sembahyang hak sunat apa, bolehlah kita baca dan juga kita hafal. Jadi apa yang masyhur di kalangan ulama seperti Imam Ibn Hajar Al-Qurtubi, As-Suyuti dan Al-Razi dan lain-lain, menyatakan bahawa tugas Israfil ini adalah meniup sangkakala pada hari kiamat dan juga kebangkitan semula nanti. Kemudian malaikat yang keempat yang wajib kita tahu dan juga wajib kita kenali serta peranannya ialah Malakul Maut, yang dipanggil malaikat yang mencabut nyawa. Malakul Maut ini ialah malaikat yang ditugaskan untuk mengambil nyawa seluruh makhluk manusia yang hidup. Ia akan mencabut nyawa sekalian manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Al-An'am ayat 61 dan juga dalam surah Sajdah ayat 11. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa'a ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Ayat berkaitan dengan cabut nyawa ni ada tiga. Satu, Allah bercerita bahawa yang mematikan kita ini Allah sendiri. Seperti ayat Tuhan kata, tawaffat Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha. Allah yang mematikan setiap yang bernyawa bila sampai saat kematiannya. Yang kedua ayat ni dalam surah Al-An'am yang telah sebut, tawaffathu rusuluna, mereka ini dimatikan oleh utusan-utusan kami. Ayat itu malaikat. Mana rusul di sini ramai, bukan seorang. Kemudian di dalam surah Sajdah telah sebut, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah bahawa yang mematikan kamu itu ialah malakul maut yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nyawa-nyawa kamu yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kita, iaitu memisahkan roh daripada jasad, maka berlakulah kematian. Jadi ayat ini seolah-olah macam bertembung. Kita tengok ayat pertama kata yang mematikan Allah, ayat kedua mengatakan bahawa yang mematikan ialah rusul, mana banyak malaikat ataupun ramai beberapa malaikat. Dan ayat yang ketiga menyebut yang mematikan ini ialah malakul maut, seorang satu malaikat. Jadi ulama-ulama tafsir menjelaskan bahawa makna Allah yang mematikan itu maksudnya Allah yang memerintahkan untuk malaikat ini mematikan. Dan seperti misalnya kata Putrajaya dibina oleh Tuan Mahathir. Jadi Tuan Mahathir taklah pun pergi jadi buruh bina buat bangunan, buat jalan raya, tak. Tapi dia mempunyai kuasa yang mengarahkan supaya dibangun dan dibina. Jadi begitulah juga itulah disebut bahawa Allah yang mematikan ini
Karena Allah yang memerintahkan kepada para malaikat ini untuk mematikan makhluk yang bernyawa, maka dikembalikan perbuatan tersebut itu kepada Allah. Yang kedua, yang katanya dimatikan oleh Rasul, ramai para malaikat ini, ini ditafsirkan oleh para ulama bahawa yang mematikan itu hanyalah satu, iaitu malakul maut yang ada, tetapi proses untuk menyelesaikan roh selepas kematian dibawa dilaksanakan oleh rasul-rasul yang lain, mana malaikat yang lain. Maknanya disebut di sini bahawa malaikat malakul maut cabut dia nyawa, kemudian roh itu diberikan kepada malaikat-malaikat lain yang akan menguruskan. Sebab setiap makhluk atau manusia yang mati, roh dia ini akan diangkat ke langit. Sekiranya roh orang beriman akan dibuka pintu langit, dibuka sampailah kepada langit yang ketujuh, dan mereka akan berada di syurga. Jadi ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, bagi mereka yang mati dan bergelumpang dengan dosa ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Tuhan, la tufattahu lahum abwaabus samaa', tidak akan dibuka kepada mereka itu pintu langit, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyah, sehinggalah unta boleh masuk lubang jarum. Maksudnya mereka tidak akan selamat, dan mereka nanti akan dibuang ke dalam neraka, dan mereka itu tidak akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak isyak lagi. Isyak dah. Tak ada bunyi loceng. Tu rasa macam dah lama. Tak ada angkat tangan, dia nampak macam macam tak tahu nak suruh turun ke tak. Jam rosak kali ni. TV rosak. Tu saya kata rasa macam lah 15 ke, kita berhenti kat situ. Jadi insyaAllah kita sambung minggu depan sekali lagi malakul maut. Malakul maut ni ulang banyak tak apa, ya, supaya kita ingat dengan kematian insyaAllah. Mohon maaf sebab saya dah tunggu bunyi loceng, tapi tengok jam tu macam dah lebih terlewat sikit. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.